warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kandang Entok. Kebetulan sore ini Kandang Entok berkunjung di salah satu peternak yang ada di Kabupaten Tegal. Beliau salah satu kontestan yang kemarin habis menyabet juara 2 kontes hias jenis Ripple di kontes Entok Nasional Sindoro Sumbing Temanggung. Boleh diperkenalkan dulu mas, namanya mas, kenalan dulu. Nama saya Mas Saiful. Mas Saiful sendiri itu beralamatan di mana ini? Ini di Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Untuk Mas Saiful ini ya, kebetulan ini habis kemarin menyabet juara 2 kategori hias Ripple di kontes Entok Nasional Sindoro Sumbing, teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, untuk teman-teman semua bisa subscribe and like, komen channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan kita ulas sama Mas Saiful tentang dunia peternakan entok. Ngomong-ngomong nih Mas Saiful, itu untuk beternak entok itu sudah berapa lama ini? Mulai 2022. 2022 itu lebih untuk jenis entok apa ini Mas Saiful? Entok hias spek kontes. Entok hias spek kontes. Dan awalannya itu yang diternak itu jenis apa dulu ini Mas? Dulu pertama di metalik juara 2 di Subang. Di Subang untuk jenis metaliknya. Metalik. Nah, terus? Terus di Banjar juara 2 kategori mata merah. Untuk juara 2-nya di Banjar itu kategori ya, mata merah. Jadi untuk jenengan itu kan termasuk sudah lama ya untuk dunia ternak entok, khususnya untuk ternak hias ya. Hias. Nah, ini yang mendasari jenengan itu beternak entok ini Mas. Untuk hasilnya lumayan, kita jual anakan kalau spek kontes itu lumayan. Untuk jenis kontes ya, jenis kontes. Lebih apa sih sedikit pemeliharaan, tapi perawatannya lebih serius. Iya. Dan untuk anakannya tuh harganya cukup lumayan menarik ya. Menarik. Nah, untuk boleh disepil aja ini Mas, untuk harga anakan aja untuk jenis apa harganya berapa itu Mas? Untuk jali 50.000. Kalau untuk hias ini 100.000. Untuk kayak yang anak jenis Ripple. Anak Ripple ya. Oh. Itu bisa menghubungi kemana ini Mas? Kalau barangkali teman-teman subscriber Kandang Entok ada yang pengen beli anakan entok di Mas Saiful yang jenis Ripple ini ya, yang kemarin juara. Menyabet juara 2 di kontes nasional nih Sumbing Sindoro Temanggung. Itu bisa menghubungi kemana Mas Saiful? Kami 0856 410 32 811. Nah itu nanti kita tulis di deskripsi di channel ya teman-teman. Nah yang jelas kalau kontes entok jenis kontes ya, otomatis perawatannya itu pasti kan lebih serius ya, lebih detail daripada kita beternak entok yang biasa cuma diumbar, kita masih pakan campuran dari rusa-rusa dari mana lah. Untuk perawatan ini entok yang khusus kontes ini itu bagaimana Mas Saiful? Biasanya jauh sebelumnya sebulan kayak gini, nanti ini untuk kontes di Cilacap di satu bulan sebelumnya sudah kami karantina dengan pakan campuran pur terus, dan nanti dikasih minyak ikan biar bulunya tetap mengkilap ya gitu. Nah, berarti ini ada tips nih, bocoran nih dari Mas Saiful. Beliau itu nanti si Ripple ini katanya mau terbang ke Cilacap tanggal berapa berarti Mas? Tanggal 1 September. Tanggal 1 September ini nanti si Ripple ini mau dikonteskan lagi di Cilacap. Dan kebetulan ini tadi bocoran ya teman-teman untuk perawatan entok jenis-jenis hias itu sebelum diikutkan kontes itu setidaknya dikarantina dan diberikan asupan-asupan yang memang khusus untuk hias. Tadi juga ada sedikit spill
untuk makannya itu ikan ya, ikan apa minyak ikan. Minyak ikan. Oh, minyak ikan untuk bulu. Untuk bulu. Ya. Nah, selain makanan-makanan itu ya, untuk apa ya, penjualan anaknya itu lebih cepat mana Mas, ini untuk jenis hias atau jenis lokal lainnya? Di hias juga masih bagus untuk ya, penjualannya cukup bagus ya. Ini kami juga menyediakan klasikan warna dasar anakannya. Ini kan ya lagi rame, soalnya di kontes banyak pesertanya itu di warna dasar. Itu seperti apa itu Mas? Maksudnya kalau boleh dikasih bocoran Mas? Ada hitam cemani. Hitam cemani itu polos, full hitam. Tapi di kandang Mas Saiful ini belum ya, belum masih anak kan? Masih umur sebulanan. Oh, berarti ini tuh untuk dor nanti, ya nanti ya, untuk nanti. Bulan-bulan ke depan mungkin buat kontes-kontes ke depannya. Oke, mungkin sedikit ada beberapa bocoran-bocoran yang memang kita harus tahu ke depannya itu warna apa yang akan jadi booming di kontes-kontes berikutnya. Tadi juga Mas Saiful juga membocorkan bahwa warna dasar hitam metalik itu menjadi warna yang nantinya akan diperlombakan dan mungkin lebih ramai lagi untuk kontes nasional berikutnya ya. Nah, setelah perawatan ini Mas, jadi otomatis kan kita juga sebagai peternak tentunya harus mempertimbangkan kayak semacam pemasukan untuk kita ya, selain kita terbang sini untuk mencari apa nilai profit dari si entok itu, tentunya agar keberlangsungan kita dalam peternak entok itu tetap stabil itu caranya gimana Mas? Yang pertama hobi, seneng dulu Mas. Ya, nanti kalau sudah seneng pasti ngerjekainnya. Oh, kata itu berarti yang penting itu senang dulu ya teman-teman. Jadi kita senang dulu sama yang kita ternak, nanti untuk rezeki kata Mas Saiful itu datang sendiri kayak gitu. Kita kan menyayangi, mengasihi, mengasih pakan, otomatis imbal balik dari si entok yang kita sayangi pasti imbal balik. Oke, siap-siap lah ini untuk biaya pakan ini, sepil untuk biaya pakan per bulannya untuk merawat entok hias itu kurang lebih berapa Dit? Kalau saya bekatul paling 50 kilo, terus pur paling juga setengahnya. Oh kayak gitu ya, untuk ya, satu bulannya satu itu ya bulan. Untuk satu bulannya itu tergantung harga pasaran di daerah masing-masing teman-teman. Jadi Mas Ekul itu kita memang tidak terlalu banyak entoknya, tapi memang lebih main ke jenis. Jadi lebih ke hias ya, tentunya yang harganya cukup lumayan fantastik. Mungkin sekian dulu liputan kali ini ya, untuk teman-teman yang mau beli anakan entok jenis Ripple atau jenis-jenis lainnya. Jadi, di kandang apa ini Mas Ekul? Saiful Farm. Saiful Farm itu bisa menghubungi di mana Mas Saiful? 0856-410-32811. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih.